Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan review pop mie pakai nasi. Sebetulnya ini produk yang sudah lama dari Indofood, mungkin sekitar 3 bulan lalu, tapi tidak ada salahnya saya ingin review produk ini. Kemarin saya beli di Indomaret. Oke, sebelum kita buka, semoga sahabat-sahabat semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan segala aktivitas diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, sahabat semuanya, mari kita buka pop mie pakai nasi. Ini rasa soto ayam dengan nasi. Oke, kita buka ya. Kita review, mau kita buka nasinya sebanyak apa, apakah ini bisa membuat kita kenyang atau bagaimana. Oke, ini adalah produk pop mie. Pop mie ini adalah produk terbaru dari Indofood ya, maksudnya produk terbaru yang mie pakai cup seperti ini adalah produk terbaru. Memang sudah rilis beberapa bulan yang lalu dan ini sudah di review oleh youtuber-youtuber, tapi nggak apa-apa ya. Ini pop mie rasa soto ayam pakai beras beneran sob. Kita buka ya. Ini cara masaknya, sudah paham lah pop mie itu masaknya gimana. Ini kita buka. Nah, di dalamnya ini ada apa aja? Seperti biasa, ini sendok. Oh ya, ini sendoknya ini beda dengan yang terdahulu. Kalau terdahulu itu sendoknya identik dengan garpu ya. Ini ternyata sendoknya semi garpu ya. Klik. Kalau sebelumnya kelihatan, kalau sebelumnya ini garpu yang sampai mentok sini, ini semi garpu. Ya mungkin karena ini untuk nasinya ya. Oke, ini pertama di dalamnya ada sendok semi garpu. Terus yang kedua bahan pelengkap. Kita buka aja ini isinya apa. Tidak usah pakai gunting. Terus ini minyaknya, ini minyak bumbu. Nah, minyak bumbunya ini mungkin ini yang agak gelap, ini mungkin campuran dari bawang goreng ya. Oke, ini taruh. Terus selanjutnya ini ada bumbu pelengkap. Dan ini cabenya, ini bumbu lengkap. Lengkapnya ini agak kasar, nanti di dalamnya ada apa ya? Oke, kita buka. Ini ada bulat-bulatannya, mungkin di cupnya ada. Oh, ayam ya berarti ya, soto ayam ya berarti. Ini berarti ada ayamnya. Oke. Terus ini. Oh, ini saya. Ini ada minyak. Kita masak.
saya masak pop mie, pop mie cup seperti ini, itu bumbunya saya masukkan semuanya dulu. Ini mie-nya, bumbunya saya masukkan semuanya. Kita bisa lihat bumbunya, ini sama ada mungkin daun-daunnya. Cabenya langsung saya ya, cabenya, terus ini berasnya, lumayan ini. Kalau saya makan seminggal segini nggak bisa kenyang sih, belum bisa kenyang, bukannya nggak bisa kenyang. Kalau makan 5 ya makan 5 pop mie kan sudah kenyang, tapi kalau untuk segini saya kira kalau sebelumnya perut kosong ya nggak bisa kenyang, belum bisa kenyang. Masukkan kalian aja mie-nya. Sudah saya tuang semuanya di dalam nih. Kelihatan kan? Sudah saya tuang semuanya di dalam. Terus nanti akan saya tuang air panas. Di sini ada anunya apa? Ada pembatasnya, pembatas untuk sampai pembatasnya. Oke, tepat. Oh ya, ini untuk teman-teman yang masak pop mie, ini jangan dibuka semuanya ya, karena ini untuk tutup harusnya tadi saya buka segini aja, segini aja. Yang penting sendoknya, bumbu-bumbunya, nasinya udah bisa kita ambil. Nanti terus setelah dituangkan semua ke dalam baru ditutup. Tapi karena tadi kita review jadi kita bisa lihat dalamnya, makanya saya buka sampai semuanya. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 3 menitan. Oke sahabat semuanya, sudah 3 menit kita buka hasilnya. Ini bumbu-bumbunya sudah matang ya, ini sudah matang. Wah, ini ternyata memang lumayan. Ini dua ini bisa kenyang. Kalau saya mungkin satu ini sudah kenyang. Ini ayamnya. Ayam apa tahu ya? Coba. Bentuknya sih kayak tahu. Coba kita lihat. Sudah terlihat. Rasanya tahu ya. Tadi saya bilang ayam. Tapi ternyata ini rasanya tahu, atau mungkin di lidah teman-teman ini rasanya ayam. Tapi kalau di lidah saya ini rasanya tahu. Ini ada potongan ini yang merah ini wortel. Terus nasinya di dalam ya, berarti nasinya di dalam. Nah, ini nasinya. Nasinya di bawah mie-nya. Mie-nya tetap mendominasi ya. Jadi berasnya tidak sebegitu banyak, atau nasinya tidak sebegitu banyak kalau kita beli soto beneran. Cuma sedikit. Nah, ini buat teman-teman yang suka makan nasi ya, tentunya kurang. Oke, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton review kali ini, review pop mie pakai nasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rasa sotonya, kecut-kecutnya, asam-asamnya dapat, jeruk nipisnya dapat. Mantap, mantap, mantap. Nih, hampir habis nih.